Sore guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Yepe. Di channel YouTube kita nyok makan guys. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Sore ini gue nge-vlog sendirian, gak bareng si Daniel guys. Jadi gue pengen apa, temen SMP gue si Tino itu dia punya adik iparnya katanya jualan masakan Manado guys ya. Yeah. Itu di Kelapa, di daerah Kelapa Gading ya, di apartemen Gading Nias. Itu kayak Hidden Games gitu, gitu. Di apa namanya, di apartemen-apartemennya. Namanya Dapur Daung Lemong guys ya. Alamanya di apartemen Gading Nias. Itu di Tower Kristal lantai dasar blok GHL 18 ya. Tempatnya di situ guys, lu bisa lihat. Ini masakan Manado, yang masak orang Manado. Ini asli Langoan Manado guys ya. Ini halal guys ya. Gue pengen nyobain rasanya seperti apa. Karena ini juga baru guys, baru 3 mingguan gitu, gitu belum lama. Jadi masih fresh. Jadi gue mau nyobain nih masakan Manado nih seperti apa. Oke, yuk kita kesana yuk. Sorry Ci, iya, dengan Ci siapa namanya? Gladys. Gladys ya? Ci, ini Dapur Daung Lemong ya? Iya, Dapur Daung Lemong. Ini masakan khas Manado? Iya, masakan. Yang buat orang Manado berarti? Orang Manado asli. Oh, Manado chef-nya. Asli. Chef-nya iya. Manado asli ya. Nah, di sini Dapur Daung Lemong ini bukanya sejak kapan sih? Baru mau 3 minggu sih, belum baru mau 3 minggu ya? Baru mau 3 minggu guys, tapi jadi di Manado, masih fresh tuh. Kita udah buka juga sebenarnya. Oh, bukanya di Manado? Iya. Oh, pusatnya di Manado iya, berarti? Di Manado udah lama ya? Di Manado udah lumayan lama sih, cuman yang di Manado kayak ada yang jalanin, terus kita buka lagi di sini. Oh gitu, di Manado itu kira-kira udah berapa tahun? Di Manado sekitar tahun 2020. 2020 iya, ya? Oh berarti di Manado udah hampir 3 tahun lah ya? Iya, terus di sini baru hampir 3 minggu ya berarti ya? Nah, Dapur Daung Lemong ini bukanya hari apa Cici? Bukannya setiap hari, dari pertama buka sampai sekarang belum ada libur sih. Kayaknya. Tanggal merah juga tanggal buka? Tanggal merah buka. Oh, kemarin okay. Imlek kita tetap buka juga. Tetap buka ya? Wah mantap nih guys. Nah, bukanya dari jam berapa ya jam berapa? Kalau untuk proses masaknya biasanya jam 7 udah masak, paling ready makanannya jual, itu jam 10. Jam 10? Iya, jam 9, jam 10 lah. Jam 9, jam 10 sampai? 10. Sampai jam 10 malam. Oh, berarti buat lo orang guys, ini buat makan pagi, makan siang bisa ya? Bisa, makan malam pun bisa ya? Iya, betul. Soalnya dari jam, ya taruhlah kurang lebih jam 9, jam 10 pagi sampai 10 malam ya. Setiap hari buka, nggak ada libur. Iya. Nah, orang kan zaman sekarang lagi males nih keluar-keluar gitu ya. Untuk pemesan online udah ada? Oh, ada. Kita ada di Shopee, udah ada di Grab, udah ada di Gojek, sama satu lagi. Iya, AirAsia. AirAsia? Iya. Wah guys, lengkap dari Shopee Food, iya. Grab Food, GoFood, sama AirAsia iya, ya? Iya. Namanya ini, Dapur Daung Lemong? Namanya, iya. Namanya Dapur Daung Lemong. Oke. Nih, untuk warga Kelapa Gading, khususnya yang tinggal di dekat apartemen Nias, wajib nih guys, cobain ke sini. Masih 3 minggu ya, baru 3 minggu. Fresh gitu loh. Lo mau cobain masakan Manado, gak usah jauh-jauh ke Manado ya. Ada di sini betul. Di apartemen Nias Gading, ya? Gading Nias, iya. Tower apa ini? Tower Krisan, Blok Krisan, GHD, Blok nomor 18. Tuh guys ya. Nah, Ci, di sini ini yang orang biasanya pesan makannya apa sih? Kalau kita kayak menu utamanya ya, yang benar-benar orang pengen coba sebenarnya ayam woku. Ayam woku. Tapi kita yang sekarang banget lagi ini kayak ada sate ayam bumbu kacang. Sate ayam bumbu kacang. Terus ada ayam bumbu RW. Ayam bumbu RW. Iya, ayam bumbu RW. Oh, tapi ayamnya aja ya, ayamnya kita halal aja. Soalnya. Iya, halal iya, ya. Soalnya ini guys, iya, semua pasti halal dijamin. Iya. Kan biasanya masakan Manado non halal, ada non halal. Iya. Yang ini halal guys ya. Jadi lu orang semua bisa coba ya. Sama ikan suwir. Ikan suwir? Iya, ikan suwir. Apa tuh? Ikan cakalang, ikan terus cakalang, kita suwir-suwir, terus kayak pakein sambal, kayak balado gitu. Oh, oke okay, guys, sudah gak sabar. Oh, kepala ikan woku. Kepala ikan woku iya. Ada ya? Mujair bakar juga ada. Tuh, banyak terus nanti, kayaknya nanti bakal ada kayak rahang tuna, bakar gitu-gitu. Next-nya ya, iya, kedepannya ya guys ya. Tuh guys, nih makanya lu orang wajib kemari deh. Masakan Manado ada di Jakarta. Gak usah jauh-jauh ke Manado. Betul. Tempat ongkos guys. Betul. Nah, paling kita pesan ini deh yang tadi, yang favorit apa?
Ayam bumbu RW. Ayam bumbu RW ya. Iya, ayam boku. Ayam bumbu RW sama cobain satenya sate ya. Ayam. Sate ayam. Boleh. Ayam bumbu RW sama woku sama bedanya di mana? Bedanya ada bumbu yang di ayam bumbu apa ayam woku enggak ada, tapi di ayam RW. Bumbu RW-nya ada gitu. Oke, okay, kalau gitu kita pesan aja ayam woku, ayam bumbu RW sama satenya ya. Iya. Okay, mujairnya? Mujairnya ikan bakar. Dibakar ya? Iya. Oh, boleh deh. Coba mujairnya. Okay. Ntar kita lihat guys ya rasanya seperti apa. Ntar dibikin nih sama okay. Cek sendiri. Oke. Okay. Iya. Thank you, Ci ya. Iya, Po. Guys, pesanan gue udah nyampe nih. Gila, banyak banget ya. Habis gak ya? Ini. Kita tadi pesan yang emang base-nya di sini sih ya. Ini ikan mujair rica-rica ya. Lo lihat nih. Mantep ya. Tingkat kematangannya itu pas tuh. Sambalnya itu. Gue suka pedes, kudu wajib kemarin nih. Mantep ya. Terus, ini ada ikan cakalang. Yang di rica-rica ya. Suwir. Rica-rica lagi. Suwir. Ini seperti ini. Nah, ini ada apa? Ayamnya, ayam yang di woku ya. Ayam wokunya. Ya, kuning kayak gini mungkin pakai apa namanya? Daun jeruk ya, daun serai sama daun pandan. Nah, ini ayam RW-nya nih. Ini yang rada pedes nih. Tuh, lu bisa lihat ya. Cabai-cabainya di sini. Nah. Ini guys, yang dibakar di sana tuh. Nah. Smoky-smoky gitu. Oh, mantap guys. Nih sate ayamnya dengan bumbu spesial nih, kasih bumbu kacang sama cabenya. Terus oh ya, nih terakhir nih. Sayur acarnya nih guys. Oh. Terakhir, tapi ini yang khas Manado nih. Dabu-dabunya nih, sambal dabu-dabunya. Oke. Okay. Nggak sabar ya guys, gue mau nyobain rasanya seperti apa. Sebelumnya gue doa dulu ya. Guys, protokol kesehatan, pakai hand sanitizer. Ini hand sanitizer ya guys, bukannya vape ya. By the way, gue cobain, bingung gue mau nyobain apa. Cobain satenya dulu deh. Dulu tadi, baunya tuh. Mantep banget nih guys. Ini potongannya seperti ini. Ini dimasaknya pakai dibakarnya pakai arang kelapa ya Mas ya. Tuh, arang kelapa guys. Jadi biar lebih mantap. Ya. Cobain ya. Sekarang guys. Ini ada kecenderungan manis gitu, manis ada pedas-pedasnya. Empuk ayamnya. Enak. Guys, lu lihat lagi tuh, dia punya tingkat kematangannya, bumbunya itu melekat banget ya, berasa. Lanjut guys, mantap. Ini ayam RW-nya nih guys, yang pedes, mantap nih. Tuh, ini kayak rempah nih guys, sama kayaknya sih ada daun jeruk, daun pandan sama kayak daun-daun kemangi gitu kali ya. Potongannya tuh mantep banget ya.
sikat guys. Pedes ya. Masakan khas Manado pedes emang. Ayamnya ini benar-benar kayak rempah. Bumbunya tuh berasa banget. Pedesnya, daun jeruknya, daun kemanginya, sama daun pandannya guys. Semua jadi satu, luber di mulut lo. Jadi mau makan masakan Manado nggak usah jauh-jauh guys, Jakarta udah ada. Oke guys, apartemen Gading Nias ya. Ayam ininya apa namanya, woku-wokunya nih. Mirip sih kayaknya ini sama apa, ayam RW-nya, tapi RW kayaknya lebih pedes ya. Oke guys, potongan ayamnya gede-gede juga loh. Sikat guys. Mantap. Rasanya hampir mirip, tapi dia lebih pedas. Nah ini ayam cakalang ya. Oke guys ya. Ikan ya? Oh, udah berubah ya? Oke, ini ikan cakalang guys. Jadi di sini makanan di sini lengkap. Ada ikan, ada ayam. Lu coba pilih sesuai selera lu. Ini ada ayam moku. Ayam apa namanya? RW. Ikan cakalang. Sate ayam. Sama mujairnya nih. Mujair rica-rica ini guys. Cobain ya. Tuh guys. Mantep banget nih. Gula nggak apa-apa aja udah keringetan guys. Lanjut. Enak ya ikan cakalangnya. Enak guys, mantap. Nah. Emang gue sengaja sisain yang terbaik tuh untuk terakhir guys. Nah ini ikannya tuh, mujairnya dibakar tuh ya. Tuh, lo bisa lihat ya, tingkat kematangannya pas dibakar di pakai kelapa, arang kelapa ya. Jadi mantep. Tuh, oke. Cobain ya. Ikannya ini segar ya. Dagingnya itu masih manis-manis gitu. Enak. Tambah sambalnya ini guys, mantap. Ini belum coba nih gue nih. Ntar kita cobain ikannya pakai sambal dabu-dabunya guys ya, khas Manado. Sambalnya. Ini ikannya nih. Oke. Lihat tuh, mantep banget ya. Ngelor kan lu. Sekali guys, lanjut. Segar banget guys. Memang pakai sambal ini mantep ya. Masakan apapun pakai sambal, emang sambal ini punya daya tarik tersendiri ya. Mantap, jadi enak. Jangan lupa lo orang, khususnya warga Kelapa Gading, apalagi yang tinggal di apartemen Gading Nias, wajib datang kemari ya. Nih, Dapur Daung Lemong ya, Blok GHL 18 ya. Ini kayak gue belum ya. Tentang sayur ya guys ya, mau dicoba. Ini sayur acar ya guys. Sikat. Segar banget guys, acaranya crunchy-crunchy gitu. Gue biasanya gak gitu doyan sayur, tapi ini enak. Acar sayurnya enak, satenya enak. Ini rata-rata makanan di sini, kalau gue skor ya, rata-rata 8,5 per 10 guys.
Tapi buat gue pribadi selera sih guys ya. Ini sate enak. Sate ini buat gue mungkin bisa 9/10 nih skornya. Mantap banget. Bumbunya melekat, berasa. Kayak si sambelnya. Sikat guys. Best. Sayang nih bro Daniel nggak bisa nih makan bareng sama gue. Banyak banget guys, mantep, enak-enak lagi. Dimasak sama chefnya orang Manado juga asli. Jadi lo bisa ngerasain taste-nya itu benar-benar mantap. Gue lanjut lagi ya. Gila guys, nyang banget nih gue nih. Tapi emang buat gue satenya the best deh. Wah, tinggal dua lagi tuh satenya tuh. Sehat guys. Bumbunya meresap, padat, empuk. Lanjut. By the way, di sini selain masakan Manadonya halal, itu harganya receh loh guys. Tadi seporsi begini, segini cuma 25.000. Terjangkau ya, banyak loh. Nah ini ayam RW gini, ini juga cuma 25.000. Kan cakalang guys. Dari gue makan ya. Tinggal sedikit nih. Tadi banyak banget nih. 20.000. Ikan mujair, ikan mujair rica-rica. Beh, mantep tuh guys. Sebesar ini lu orang tinggal makan, dibumbuin doang, cuma 25.000 tuh guys. Tuh, dagingnya mantep banget. Sehat guys. Manis, fresh, mantap. Ter acar ya. Tadi lu lihat kan segini banyak. Ini aja masih sisa 10.000 doang guys. Nah, sambal khas Manado, sambal dabu-dabunya free. Bayangin aja. Zaman gini masih dapat free di sini doang guys. Ingat ya tempatnya tuh, Dapur Daung Lemong ya. Apartemen Gading Nias. Blok GHL 18. Buka setiap hari dari jam 9 atau jam 10 pagi sampai 10 malam. Udah ada pesan online di GoFood, GrabFood. Tadi Air Asia ya, tadi mantap. Ntar gue lanjutin lagi ya guys ya. By the way, thanks ya Tin udah ngasih tahu tempat makan vlognya tuh di sini tuh enak, mantep, mantul, recommended. Terus thanks juga guys sudah nonton vlog video makan gue sore menjelang malam ini. Kalau kalian suka dong di share, like, subscribe, dan ini guys klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang gue datengin. Terus kalau kalian tahu tempat makan baru yang belum banyak dikenal orang, seperti ini, baru 3 minggu, harganya receh, rasanya enak, komen guys, komen yang banyak. Ntar gue sama si Daniel samperin. Oke, kalau gitu. Thank you ya guys, ntar gue lanjut lagi. Thank you.